untuk pembelajaran kita pada kali ini. Anda boleh buka buku teks Bahasa Melayu pada halaman 46, iaitu dengan tajuknya Tadika Taman Impian. Mari kita baca bersama-sama. Encik Lim ingin mencari tadika untuk anaknya. Kiranya Encik Husin menunjukkan brosur tadika kepada Encik Lim. Baiklah, kalau kita lihat sini, ini merupakan brosur yang diberikan oleh Encik Husin kepada Encik Lim mengenai tadika Taman Impian. Mari kita baca bersama-sama kandungan yang terdapat pada brosur ini. Okey, baik. Pertama, okay, ciri-ciri keselamatan amat diutamakan di tadika ini. Okey. Tadika selamat menjadi impian semua ibu bapa. Adakah anda bimbang? Kami ada penyelesaiannya. Yang pertama, pagar hadapan tadika ini sentiasa berkunci. Seterusnya, tangga kecemasan disediakan kerana tadika ini di bangunan 2 tingkat. Okay, seterusnya, alat pemadam api yang disediakan sentiasa dalam keadaan baik dan mudah diambil. Seterusnya, peti kecemasan sentiasa lengkap dan disemak tarikh bukutnya. Seluruh kawasan tadika dilengkapi dengan kamera litar tertutup. Ibu bapa boleh memantau susun atur perabot agar pergerakan anak mereka sentiasa selamat. Jangan berlengah untuk mendaftar. Baiklah, mahu sekalian, seperti tadi kita baru saja membaca dan meneliti brosur mengenai tadika Taman Impian yang diberikan Encik Husin kepada Encik Lim. Okay, kalau kita lihat di sini, ini dia keadaan gambaran tadika. Okay, nampak kelihatannya cantik. Okay. Seterusnya dengan keadaan susun atom pelabutnya, nampak kemas dan nampak lebih selamat. Okay. Jadi, mahu sekalian, selepasnya anda mempunyai pengalaman, anda mempunyai kenangan berada di tadika, sama ada di tadika swasta ataupun prasekolah dan sebagainya, dan selepasnya itu menjadi satu kenangan yang indah, kenangan yang manis untuk anda sebelum melangkah ke alam persekolahan sekolah rendah. Okey, baiklah mudah sekalian, jika kita lihat di sini, okey, ada aktiviti yang perlu kita laksanakan, iaitu adanya peta buih, peta buih mengenai ciri-ciri keselamatan tadika Taman Impian. Jadi berdasarkan dengan maklumat yang kita baca tadi, kita dikendaki untuk melengkapkan peta buih tersebut. Jadi untuk itu, anda bolehlah mengeluarkan buku latihan, apa saja buku latihan yang kamu ada. Okay, jika tiada, boleh gunakan kertas dan sebagainya. Dan apabila kita naik ke sekolah nanti, kita boleh tampal dalam buku latihan tersebut. Okay, baiklah, mari kita akan memulakan bersama-sama. Okay, mari kita sama lihat pada paparan ini. Okay, kalau kita lihat pada brosur yang dinyatakan tadi, okay, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ada 6 maklumat yang dinyatakan sini. Okay, jadi kita perlu melengkapkan ciri-ciri keselamatan tadika Taman Impian. Okay, yang pertama, okay, mari kita bersama-sama. Pagar hadapan tadika ini sentiasa berkunci. Okay, baik. Okay, yang kedua, tangga kecemasan disediakan. Okay. Yang seterusnya, ini alat pemadam api, sentiasa dalam keadaan baik. Okay, baik. Seterusnya yang ketiga, yang keempat. Okay, ini peti
kecemasan sentiasa lengkap dan disemak tarik luputnya. So, sini yang kelima. Okay, ini yang paling penting sekali ya. Dilengkapi dengan kamera litar tertutup. Okay. Yang keenam, susun atau perabot yang selamat. So, baiklah menurut sekalian, alhamdulillah kita berjaya melengkapkan petunjuk ini bersama-sama. Dan kita akan teliti satu persatu mengenai maklumat yang terdapat dalam kursus ini. Baik, yang pertama tadi yang kita telah tuliskan di sini ialah pagar harapan tadika ini sentiasa berkunci. Baiklah murid, mengapa pagar harapan sentiasa perlu berkunci? Hal ini kerana jika pagar tidak berkunci, dia boleh memudahkan orang luar ataupun penjenayah untuk menyelinap masuk ke dalam tadika dan kemungkinan boleh berlaku pencurian, pencurian dan sebagainya kerana jenayah tidak mengira tempat dan masa. Seterusnya, yang kedua, tangga kecemasan disediakan. Baik, kalau menurut pada proses yang dinyatakan, tadika ini mempunyai dua tingkat dan tangga kecemasan ini sangat perlu digunakan sekiranya berlaku kebakaran dan sebagainya. Apabila berlaku kebakaran, kita tidak boleh berada dalam premis atau pembangunan bimbang boleh menyebabkan kecederaan, kemalangan dan sebagainya, kematian. Dan penggunaan tangga kecemasan ini dapat membantu untuk penghuni di tingkat yang kedua untuk keluar dengan segera. Okey, seterusnya, yang nombor tiga, alat pemadam api sentiasa dalam keadaan baik. Apabila berlaku sesuatu kemalangan seperti kebakaran, okey, kita perlu menggunakan alat pemadam api untuk memadam api tersebut untuk mengelakkan api merebak dengan dengan marak, dengan cepat dan seterusnya boleh memusnahkan keseluruhan bangunan. Dan itu merupakan satu kemalangan yang kita tidak ingini berlaku. Dan persediaan awal perlulah diada, perlulah disediakan, iaitu alat pemadam api. Jika api yang kecil, kita boleh kawalnya dan kita boleh padamkan dengan segera bagi mengelakkan berlakunya kemalangan yang lebih besar. Yang seterusnya, okay, yang keempat, peti kecemasan sentiasa lengkap dan disemak tarikh luputnya. Baiklah, hal ini sangat penting apabila berlakunya kecederaan, sama ada kecederaan yang ringan ataupun yang sederhana seperti luka, melecur dan sebagainya. Dan untuk permulaan, langkah awal kita perlu merawat terlebih dahulu. Okay, jika kecederaan itu berlarutan, barulah untuk kita bawa ke klinik ataupun hospital dengan keadaan yang segera. Dan jika peti kecemasan tidak lengkap ataupun telah tamat tempoh tarikh luputnya, dia akan menyebabkan kesukaran untuk melakukan rawatan awal apabila berlaku kecederaan. Baik, seterusnya, untuk yang kelima, okay, dilengkapi dengan kamera litar tertutup. Baiklah, kamera litar tertutup sangat penting pada masa ini kerana dia dapat merakamkan segala aktiviti, segala perkara yang berlaku di sekeliling kita. Dan jika berlaku sesuatu insiden, kita boleh melihat kembali apakah punca yang berlaku, siapakah yang terlibat dan sebagainya. Dan sudah tentunya dia memudahkan pada pihak pengurusan untuk mengambil langkah-langkah keselamatan bagi mengelakkan berlakunya pencerobohan, penculikan dan sebagainya. Yang seterusnya, yang keenam, iaitu susun atur perabot yang selamat. Jadi susunan perabot perlulah dilakukan dengan kemas, dengan teratur bagi mengelakkan kemalangan. Okay, seperti kita maklum, di kawasan premis tadika ini ramai kanak-kanak yang berada di situ dan sepastinya dengan usia kanak-kanak semikian, mereka
dalam keadaan yang cergas, suka bermain, melakukan aktiviti dan sebagainya, dan boleh mengelakkan berlaku kemalangan. Baiklah, masa sekalian, kesimpulan yang boleh kita dapat daripada pembentangan kita pada hari ini ialah kita mestilah menjaga keselamatan dan kita mestilah mengelakkan diri kita daripada perkara yang boleh mendatangkan bahaya dan juga mengelakkan insiden-insiden yang kita tidak ingini berlaku kepada diri kita dan juga keluarga kita. Baiklah, masa sekalian, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, sedikit pesanan dan nasihat yang saya sampaikan kepada anda. Baik, yang pertamanya kita mestilah menjaga keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, dan kita mestilah mengelakkan melakukan aktiviti-aktiviti yang berbahaya, dan seperti kita menggunakan peralatan yang tajam, bermain peralatan yang tajam, kerana ia boleh mendatangkan kecederaan kepada kita. Dan seterusnya, kita mestilah memaklumkan kepada ibu bapa kita jika kita melihat perkara-perkara yang mencurigakan. Apabila melihat ada orang yang tidak dikenali mengintai ke dalam rumah kita dan sebagainya. Dan akhir kata, sebelum saya mengundurkan diri, sayangilah ibu dan ayah kita, sayangilah keluarga kita, kerana tanpa mereka siapalah kita di dunia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.